KPU Kota Pekalongan menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan laporan awal dana kampanye partai politik peserta pemilu tahun 2024 tingkat Kota Pekalongan di Hotel Dafam Kota Pekalongan pada Rabu 27 Desember 2023. Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda hadir dan memberikan beberapa penjelasan. Apa saja penjelasan dari Ketua KPU Kota Pekalongan dan apa tujuan diselenggarakannya acara tersebut? Kita sudah terhubung dengan rekan wartawan Tribun Jateng, Indra Dwi. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Iya sih, KPU Kota Pekalongan menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan laporan awal dana kampanye partai politik peserta pemilu tahun 2024 di Hotel Dafam Pekalongan. Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda menjelaskan bahwa tanggal 6 Januari 2024 menjadi batas akhir partai politik peserta pemilu 2024 melakukan proses pembukuan dan dilanjutkan pada tanggal 7 Januari 2024 mereka sudah harus menyampaikan laporan dana awal kampanye atau LDAK. Sehingga untuk mengantisipasi partai politik tidak kebingungan, KPU Kota Pekalongan menyelenggarakan bimbingan teknis ini dan kembali menyelenggarakan acara yang untuk persiapan penyusunan laporan dana kampanye. Bimtek ini diselenggarakan agar para peserta baik melalui tahapan pertunjukan teknis, larangan, dan tahapan sumbangan peserta apabila melanggar ketentuan. Menurutnya, jika partai politik tidak melaporkan LCAK pada batas waktu yang ditentukan, maka sesuai dengan pasal 338 ayat 1 akan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, KPU Kota Pekalongan menghimbau kepada para peserta pemilu 2024 untuk melaporkan LCAK paling lambat 7 Januari 2024. Dan Fajar menambahkan, dalam penyusunan LCAK ini berisikan besaran penggunaan anggaran yang digunakan untuk kampanye masing-masing peserta pemilu 2024. Pihaknya berharap peserta pemilu tidak mangkir dalam pengumpulan LCAK ini supaya nanti apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa diantisipasi terlebih dahulu. Demikian ya sih yang bisa dilaporkan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Fajar Randi Yogananda, Ketua KPU Kota Pekalongan. Berikut tayangannya untuk Anda. Januari ini batas akhir teman-teman partai politik untuk melakukan proses pembukuan dan nanti tanggal 7 harus sudah menyampaikan laporan awal dana kampanye. Jadi untuk mengantisipasi teman-teman agar tidak bingung, juga tidak terlambat nanti untuk menyampaikan LDAK, maka kami kembali menyelenggarakan acara dengan teknis untuk persiapan penyusunan laporan awal dana kampanye. Jika tidak melaporkan sesuai dengan pasal 338 ayat 1 akan dikenai sanksi pembatalan dari peserta pemilu. Sebelumnya apa pernah ada kendala dalam pelaporan? Jadi tahun 2019 ada dua partai yang terkena sanksi pembatalan karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. 2012. 2019. Kalau ini ada target nggak sih Mas? Ada target untuk kapan untuk pelaporannya itu? Pelaporannya maksimal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.